Iduh. Jangan ngikutin ya. Pan. Su. Yeay. Tiga. Depan tapi nanti belakangnya akar. Yakin ya deal serius. Guys, kita ikat dulu aja. Kita ikat dulu biar dia nggak ini. Udah. Pernahnya gimana? Gini. Begini dulu ya, ngepres simponnya pasti. Iya, ngepres simponnya. Begini berpres simponnya. Dan kira itu dulu. Kenapa tuh? Kayaknya ini cukup sih 25 cm segini ya. Begini. Lagi dikit. Oke. Kita mau ikat dulu segitu guys, pengen benar-benar diikat segitu. Kita akan pasin dulu. Begini nih pas ya. Deal ya? Depan tapi nanti belakangnya akarnya mana? Jadi ini guys panjang. Pendeknya belakangnya, mau lihat gitu. Menurut kalian, gimana rasanya? Kayak tadi kan panjang banget ya, bener-bener dari panjang loh, langsung habis segitu. Jadi ini rambut cepet di, iya sih, bener rambutnya beda. Belakangnya rata ini, bukan lukik ya. Ntar kamu lihat dia sendiri videonya loh. Karena aku ngobrolnya kematangan, jadi dia agak-agak tinggi tadi. Gini-gini enak banget cuy. Akhirnya kira aku mau bercanda loh. Aku Karos. Beneran pengen rambut kayak di atas gitu loh, kayak belum pernah. Oh belum pernah, baru perdana, berarti perdana segini. Pernah tapi kependekan, nangis. Jelek hasilnya enggak yang tuh kalau dia gituin, kalau dia jepit dari sisi sini lebih kelihatan seger aja sih gitu.
dari jauh kayak gini nih, terus asik bocah. Kayak belasan ya sih jadinya. Rambutnya tadi mana tuh? Kalau mau lihat tuh, tuh. Teman-teman. Jadi yang punya rambut tadi ngomong aja nih buat donasi, guys, rambutnya. Tuh, rambutnya mau buat donasi ya, sen kanker. Iya, kayak sen kanker gitu, Pak, ada. Mereka udah buka juga. Oh, gitu. Berarti aku nanti besok bisa lah kayak gitu-gitu. Ada beberapa sih yang waktu itu kasih ada yang ngambil mau sini ya. Berapa ya? 30 cm ada gak sih? Ada sih 30 cm ada sih kalau gak salah itu. Lebih gak sih kan? Enggak juga. Wow. 30 cm anjir. Mungkin ya semoga sih kalau lebih panjang kan lebih bagus kan. Tapi daripada lumayan sih gitu. Jadi di segimana tadi? Segimana? Tuh, tadi tuh segitu kuy. Kamu juga. Oh. Oke, udah. Sip. Jadi bocah. Sampai ketemu jadi lagi di. Bocah. Jadi emang masih bocah. Jadi kayak bocah sih. Belum sih. Ya oke, nanti kita lihat. Bye bye. Thank you loh udah mempercayakan. Challenge diri sendiri. Thank you udah mempercayakan rambut lo. Bye bye. Nanti aku taruh YouTube ya. Oke. Okay. Kamu jadi bisa lihat kapan pun kamu mau. Masih lama nggak? Okay. Enggak sih. Ada yang mau masuk? Oh. Sip. Guys, kita potong rambutnya. Jadi nggak tahu dia model ini. Gimana jadi tuh? Kita potong langsung aja. Segini dulu kita potong. Potong. 29. Potong. Bismillahirrahmanirrahim. And 1, 2. Ini lah deket lah. Dia gak bakal nangis sih karo udah biasa pendek. Potong aja dulu segini lu. Oke. Gue udah segini lumayan sih. 9 bulan segini doang tuh. Yaudah. Masih panjang cuy. Masih sombong. Masih kuat. Potong. Asal-asalannya dulu. Itu udah lumayan lah gitu. Akhirnya dia pengen lebih naik nanti ya. Jadi nanti kita lihat hasilnya gimana nggak tahu. Jadi kan kalau intro sama kalian tuh ada-ada aja. Tanya begini, potong ini dulu, bikin pendek dulu lah, cuy. Jadi kalau ini melihatnya masih ketawa mulu nih. Siapa namanya? Jamet, parah banget panggilnya Jamet. Hancur dia mah. Guys, harus satu. Tunggu dulu ya guys. Ya udah, kita lihatin aja bagaimana. Finally guys, dia udah mulai foto-foto duluan daripada aku. Tadi rambutnya dia banyak banget. Tuh lihat, kalian bisa lihat ke bawah rambutnya dia sebanyak ini tuh. Ini selama 9 bulan enggak dipotong-potong, hasilnya segitu tuh. Dan dari belakang pasti gue lihat. Wah, gokil sih. Tuh guys. Banyak banget sih di lantai, serius. Lihatin ya, rambutnya. Rambutnya kalian semua ya. Jadi kita lihat dari belakang. Nah, dia agak nukik. Kali ini dia agak lebih pengen agak lebih beda daripada biasanya. Mungkin lihat ini. Tuh. Di graduasi gitu. Dari depan kan, dari depan.
Apakah udah enteng, Ibu? Ya. Eh, Ibu lagi. Belum Ibu kan. Oke, siaplah dari sini. Kalau dari depan dia lebih kelihatan. Oke, guys. Belakangnya lebih pendek, lebih kelihatan ini aja deh, fresh daripada yang sebelumnya. Ya pasti dipendekin sih kalau setiap tahun, dipendekin sih gitu. Bagaimana menurut kalian hasilnya? Silahkan komen di bawah, jangan lupa klik tombol subscribe. Ya yeah, guys, thank you. Terus, nah jadi kelihatan ada dimensi layer-layernya. Kalian bisa lihat lebih dekat. Oke. Kelihatan lebih bervolume dari sisi sini. Oke. Nice. Guys, ini udah deal. Liatin belakangnya guys, taruh tau ke layar-layar bentar-bentar. Kering biasa ya, jadi baiklah. Jadi siapin dulu karet. Ntar depan kalau putri buru-buru. Ini ada beberapa sih, masih ada. Jadi kita ikat dulu. Kita buang dulu segini lah. Jadi momennya nanti langsung kelihatan. Jadi aku mau ukur. Kalau tadi kemarin sih sama Mas Randy panutan motor rambut pendek, enggak juga. Aku juga banyak belajar sih dari suhu-suhu yang lain yang ada di luar Indo. Minimal segini ya, sedaku ya? Boleh. Potong, Mek? Bismillahirrahmanirrahim. Pasti kalau ditarik ke belakang, pasti depannya akan lebih panjang. Potong, cuy. Ready? Suaranya itu.
Masih panjang. Masih panjang. Dapatnya cuma segini guys, cuma. Udah disuruh pulang nih gini. Udah. Nah, baru nanti ini kita potong segini dulu tuh. Ininya tuh. Oh iya, kemarin pakai penipis-penipisan jadi tuh dia belakangnya harus ya udah sebenarnya nggak butuh ngeblow lagi, mau diberantakin kayak gimana juga oke aja. Oh, dari sisi sini kalian bisa lihat bentuknya. Oke, silakan di komen nih kalau tertarik sininya. Jauh banget sama yang tadi sebelumnya, menurut kalian gimana? Silakan komen di bawah video. Nanti ini dia misalkan mau ini belakangnya tuh, nanti juga yang punya rambut belum bisa lihat nih belakangnya, coba nanti aku liatin belakangnya gimana. Oke, belakangnya agak lebih tinggi guys, jadi kalau diselipin gini dia enteng, anti rambut malas ala Kak Dika, jadi nggak mau ngeblow lagi dia guys ya setiap hari. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Nanti aku juga akan, karena mau keluar kota mungkin agak lama ya ketemu lagi. Tapi nanti kalau misalnya lagi ke Jakarta pasti dipotong kan? Pasti ya. Apalagi setahunan kepanjang kan? Setahunan yang kepanjang kita rapiin lagi. Tadi itu rambutnya ya udah aku abadikan lah. Gue rewali kan, gue lihat dari sini tuh. Oke. Coba kalau Kak Dika berdiri gimana sih? Maaf, izin. No, kalau berdiri deh lebih jenjang, kelihatan mau kalau berdiri. Lebih kelihatan oke banget kalau dia berdiri cuy. Maksudnya. Tapi ini nggak terlalu nukik kayak dulu. Dulu kan kita pernah bikin nukik, terus pendek. Tapi ini enggak sih, guys. Oke. Kita tinggal nanti touch up sedikit. Thank you, Kadi. Thank you, Mas Andi. Yo, dadah. Masih bentar. Gimana? Segini dulu ya. Potong aja asal, gak tau jadinya gimana. Jangan ngikutin ya suaranya tuh. Bye-bye. Random segini cukup kurang ya. Ya udah, nanti dikeramasin kita pendekin lagi segini tuh di bawah. Dan finally rambutnya teteh segini guys, rambutnya Kemon sependek ini dari yang panjang tadi. Tadi itu udah sebanyak apa, tadi sengaja kita nggak sapu ya teh. Di belakang tadi ini history banget momen, jadi ntar adil deh aku pada bikinin ini deh, bikinin vlog semuanya deh kalau yang diabadiin. Tuh belakangnya segitu, coba teteh gini gerakin tuh airnya dia cepet ngeringinnya. Coba saya madep sini tuh, coba kalau madep sini dari depan tuh segitu dia, masih di bawah dagu lah. Itu lebih ngembang, pas. Kurang nggak terlalu pendek banget terlalu ini. Kalau misalkan dia di gini, jadi ada ini graduation bob nyebutnya guys, atau layer bob. Jadi ada layer-layernya di bagian belakang sini ya nih. Tuh. Oke. Semoga awet. Wow. Nah, tadi tuh rambutnya noh. Tuh. Gini. Guys, rambutnya banyak banget tuh. Wah, gokil sih.
Jadi nanti kalau dari sono ke sini ya teh, potong rambutnya jauh ya. Gimana? Aman? Cukup? Thank you. Sampai ketemu lagi deh di makeover selanjutnya. Bagus nih sumpah. Di layer-layernya nih teh.